Okay, selamat datang ke live kami. Episod yang ke berapa lah? Empat lah. So, empat lah. Okay. So, macam yang aku post kat story yang itu lah. Aku nak share pasal. Alah, saja. Okay, welcome back to live kami. Okay, aku Ari dari Kami Studio. So, hari ni untuk konten live kami minggu ni, aku nak share pasal logo Kami Studio. Macam mana kita orang buat logo tu dan apa sejarah di sebaliknya dan apa orang kata apa elemen maksud yang ada dekat logo tu sebenarnya lah. Okay, so inilah logo Kami Studio tu. Aku zoom sikit. Zerah. Okay, nampak? Bagus. Tak lapar nanti kita besar kan. Okay, logo ni sebenarnya kita create masa tahun 2017 lah. Almost 3 tahun lepas. Cerita dia sebenarnya masa tu, masa zaman belajar lagi. Kejap-kejap, kita orang buat satu program yang beri nama All Media. Bukan sekadar minat. Aku buat program tu untuk student UTM semualah. And cerita sikit pasal program tu, sebenarnya program workshop untuk foto, video. Kita belajar kelas editing, kita buat outdoor photoshoot bagai. Program tu dia melibatkan 60 orang peserta dan 12 orang tenaga pengajar. Okay, sebelum masa program tu berjalan, sebelum hari nak program tu, lebih kurang dalam seminggu sebelum tu, aku dengan tim tiba-tiba macam terfikir nak buat baju official untuk event tu. Masa tu lah sebenarnya logo ni dibuat. Pada mulanya kita orang jumpa satu tagline ni yang beri nama I Believe Media Is Art daripada Andy Warhol. Macam mana aku boleh dapat tu, itu rahsia tiba. Boleh google lah I Believe Media Is Art tu. Sebenarnya dia punya tagline tu macam bagi satu makna yang something lah. That's why aku nak gunakan tagline tu. And dalam masa yang sama, kita nak create official baju kan. So kita at least kena ada logo. Orang fikirlah apa yang logo yang sesuai. Okay, ini aku explain pasal dia punya elemen yang ada dekat logo tu lah. First, kita ada black aperture ni. Black aperture ni sebagai elemen pertama. Dan yang kedua adalah segitiga yang besar ni. Elemen yang ketiga yang segitiga kecil ni. So ada tiga elemen je lah. So setiap elemen ni dia ada maksud-maksud dia yang aku akan share. Okay, yang first elemen pertama iaitu blade aperture. Kalau korang kira kat sini, kita ada 12 aperture. Yang maksudnya yang kamera lens punya struktur kita orang buat dia 12 lah. Okay, kalau macam orang lain yang buat logo untuk diorang punya team, diorang pun sometimes diorang guna juga aperture ni. Cuma beza dia berapa banyak aperture. Bezakan lah. So kita orang create 12. Sebab apa? Sebab untuk program tu kita ada 12 orang tenaga pengajar yang akan handle peserta semua. So that's why lah aku create 12 ni sebagai lambang aperture appreciation yang diorang yang terlibat masa tu. So diorang yang terlibat ni 12 orang ni, aku tak pasti aku ingat ke tak, tapi aku try lah untuk listkan nama diorang. 12 ramai tu. Tak silap aku, daripada kelab aku SRM masa tu, Acap, Zul, diorang Acap dengan Zul. Lepas tu daripada kelab ni ada, ui aku tak ingat dah. Kelab Rim ada Mus, ada Ruben, ada Arif Ashraf, ada Nabil Lasso. Lepas tu daripada kelab JKML ada Hatim, ada Fendi, ada Naina, Anis kali kot. Lepas tu daripada Faisal kita ada Kai dengan Saidah masa tu. So kali kot semua ni dalam 12 orang. Cukup kan? Cukup. So, diorang 12 orang ni lah yang aku panggil untuk sembang kami season 1 dulu. Perasan kalau kau tengok season 1 dulu, diorang ni semualah yang aku panggil. Okay, elemen yang kedua yang segitiga besar ni, dia melambangkan play button macam untuk video lah kan. Play. So sebenarnya maksud dia kat situ, kita nak bagitahu dia ada unsur video kat situ. Macam tadi yang belit, unsur dia foto. So yang segitiga ni unsur dia video. Segitiga yang kecil tu pula, itu membasuh cursor mouse. Itu maksudnya untuk editing lah. Sama ada editing video, gambar ke, kita kan biasa guna cursor kan. Kita ambil lah segitiga ni, cuma kita potong bahagian echo tu supaya dia nampak macam kemas sikit. So itulah pasal logo. Tiga elemen tu dan tiga-tiga ni ada maksud sendiri lah. So jadilah sebuah logo kat situ. Nama pula, iaitu nama Kami Studio. Kami bermaksud, akronim dia Kumpulan Anak Media Indie. Yang bermaksud maksudnya, yelah, based on program tu 12 orang yang aku panggil tu pun sebenarnya tak semua aku kenal masa tu. And then ada yang aku baru kenal, macam Kai tentu aku baru kenal, Naina pun baru kenal atas recommend daripada kawan-kawan untuk ajak diorang sekali. And diorang pun semua UTEM punya student. Ada yang buat freelance photographer dan memang ada job masing-masing lah, masing-masing ada experience. So bila dah buat minor kumpul macam tu, itulah maksud kami Kumpulan Anak Media ni. Kita orang kumpul semua-semua yang ada, kata buat freelance semua. Even sampai sekarang pun team kita orang daripada 2 orang dulu, sekarang jadi 8. Sama lah, kita orang semua buat sendiri je. Masa event tu kita buat logo ni, ingat sampai masa event tu je. Lepas pada tu dah tak macam fikir tak ada apa pun nak sambung. Tapi disebabkan kita orang dapat first job wedding bulan 12 tahun yang sama, time tu lah aku dengan Fendi, masa tu aku dengan Fendi, kita orang create lah nama Kami Studio tu. Lepas tu lah Fendi jadi co-founder. Time tu aku dengan dia lah yang starting untuk buat benda ni. So even daripada 2 orang sampai sekarang dah 8, alhamdulillah lah. Okay, so tu lah konten kita untuk hari ni. So kita orang, kalau korang yang tengok video ni, kita orang sebenarnya dah on the way ke Negeri 9.
kita dah ada shoot wedding. Alhamdulillah. Sejak-sejak PKP dah boleh berentas negeri, sejuk pun boleh sambung lagi. So itulah konten kita untuk minggu ni eh. Pasal logo tu, pasal info sikit lah pasal permulaan kami dulu. Bye. Aku tak tahu lah. Okay, itulah. Aku tak tahu nak cakap apa dah. Macam biasa, subscribe YouTube ke, follow IG, Facebook semua kami studio. Itulah.